selamat sore teman-teman. Saya sedang berada di Desa Segeran. Kali ini saya sedang berada di wisata petik jeruk langsung atau alias petruk. Di sini jeruknya sudah lumayan gede-gede ya, tapi warnanya hijau. Walaupun warnanya hijau, jangan khawatir karena rasanya manis banget. Kita akan buktikan, kita cari yang lebih matang ya. Yuk ikut. Wah, lihat buahnya begitu banyak bukan? Kita harus bangga sebagai warga Indramayu, khususnya Segeran, karena mempunyai buah khas yaitu jeruk Segeran. Walaupun hijau tapi manis rasanya. Kita cari yang matang ya. Oh, ini aja lah yang kecil. Kita ambil yang kecil walaupun yang kecil. Baiklah. Kita ambil salah satu jeruknya ya. Walaupun hijau tapi dalamnya akan kita lihat sama-sama. Wih, airnya banyak banget dan warnanya kuning banget. Pasti rasanya manis banget ya. Oh, tapi mohon maaf saya belum bisa mencicipinya ya. Wah, di sini terlihat begitu banyak kandungan airnya. Tuh, ketika kita peres seperti ini, kandungan airnya sangat banyak sekali. Tentunya banyak mengandung vitamin C. Kita mau keliling-keliling lagi ya. Nah, di sini banyak sekali jeruk-jeruknya yang tumbuh terus-menerus berbuah. Lihat, cukup banyak ya, juga cukup luas. Jadi kita bisa petik langsung di sini. Pokoknya ada rasa yang gimana gitu ya. Wow, pokoknya mantep banget kan. Kita harus bangga nih sebagai orang Indramayu, khususnya orang Segeran. Sekali buahnya manis-manis.